Selain itu, kami dapatkan penjelasan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Zuraida Kamaruddin. Komitmen diberi KPKT akan memastikan projek Prima di Rantau itu diteruskan dan proses mencari kontraktor baru sedang dijalankan kerana kontraktor lama mempunyai masalah aliran kewangan. Jadi KPKT ya, kerana Prima sekarang sudah diambil alih oleh KPKT, dalam proses sudah dapat mengenal pasti kontraktor penyelamat, because the first contractor ada masalah kewangan, so tengah dalam proses untuk mendapat kontraktor penyelamat. Dan kontraktor penyelamat ni akan memulakan kerja secepat mungkin dan insyaAllah projek ini akan tamat pada Mei 2020. Maknanya projek ini ada kelewatan selama 16 bulan. Jelasnya, walaupun projek itu lewat 16 bulan tetapi ia masih terkawal dan akan disiapkan secepat mungkin. Projek Prima di Rantau mempunyai lebih 766 unit rumah dan setakat ini 80% atau 620 unit sudah dijual. Zuraida akan membuat lawatan di kawasan Prima Rantau di Bandar Ekar petang ini dan berjumpa dengan wakil-wakil pembeli rumah tersebut.